lihat ini, Yuta sekarang sedang menunggangi kuda delman di kota Sakura School Simulator. Halo teman-teman, balik lagi di channel Tukang Di Gaming ya teman-teman. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk memunculkan karakter baru nih sobat, yaitu adalah kuda delman di kota Sakura School Simulator ya sobat. Sia, oh bukan kuda delman deh, bukan karakter baru deh, tapi kendaraan baru ya kan, kendaraan baru bukan karakter baru. ya kita akan mendatangkan kuda delman di kota Sakura School Simulator men. Di sini siapa yang suka dengan kuda delman, komen dulu ya sobat sia. Tapi sebelum kita ke tempat kuda delmannya, kita harus mencari kudanya dulu ya sobat sia, karena kita hanya memiliki ID dari kuda delman doang ya sobat ya, tapi kudanya belum ada guys. Kita cari dulu, ayo Mio kita ambil dulu kuda kita Mio. Ya Kayuta, ayo Kayuta, kita ambil kuda kita. Iya ngong, kita akan ambil kuda kita dulu ya guys ya. Letaknya itu ada di kastel ya sobat ya. Kastel lewat mana ya? Kastel berarti lewat sini nggak sih? Kastel. Ah, daripada ribet langsung saja kita gini guys, kita ke kastel. Nah, gini langsung kan jumpa, ini dia kudanya sobat. Jadi sebenarnya ada dua opsi untuk kuda ya sobat ya. Satu di kastel ini, aduh kenapa begini nih? Ngebug guys. Wah, ngebug orang gue guys. Ya, ngebug. Aduh, jadi kuda yang berjalan sendiri dong. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi kuda itu ada dua ya sobat ya. Ada tiga di kota Sakura ya. Satu di sini, satu lagi baru ditunjukkan lah ya. Satu lagi berada di School Gate. Bukan di School Gate, School Yard. Nah, di sini nih. Letaknya itu ada di sini, tapi kalian harus bikin jam 3 dulu ya sobat ya. Kita bikin ya jam 3 sore. Nah, ini dia jam 3 sore. Setelah seperti ini kita teleport dulu, lalu kita ke School Gate lagi. Ke School Yard ya. Belum muncul guys. Jamnya ini jangan di checklist ya, jangan di stop ya. Nah, langsung muncul kan kudanya kan? Langsung muncul jadi dua, kalau mau stop stop lah. Ini dia sobat kudanya. Kita ambil kuda yang ini aja nggak sih? Lebih keren dan lebih gege kan daripada kuda putih tadi guys. Nah, aduh memang Yuta ngebug guys. Yuta ngebug guys, lihat, aduh Yuta malah ngebug naik kuda. Ya ampun Yuta, kenapa begini? Ya kenapa nggak bisa lewat sini? Ya ngebug banget guys. Kita gendong aja lah kudanya nih. Banyak ngebug ya sobat ya. Aduh. Oke, kita ini kan kudanya udah dapat. Saatnya kita munculkan kuda delmannya ya sobat ya. Ini dia ID kuda delmannya, akan Bang Redo share guys kepada kalian. Ini dia 4216 lalu 3401. Nice, lalu 0688 lalu 15 ya sobat ya. Kita tekan oke guys. Ini dia delman kita, yay, dari Mitra Diva 3D. Kita download dulu ya sobat ya. Nah, ini dia. Ini dia kuda delmannya sobat. Jadi Bang Redo ada dua bangunan ya kuda delmannya ya. Yang satu yang ini dulu, nanti yang keduanya baru kita review ya sobat ya. Ini dia kuda delmannya sobat. GG nggak tuh? Oke, langsung saja kita ambil kuda kita tadi. Langsung kita ambil kuda kita tadi, kita tunggangin dan coba kita pasang ke sini ya, seolah-olah jadi kuda delman ya. Kita gini kan? Oke, nice guys, wah jadi kuda delman dong. Kita naik ya. Piu, wow, sekarang Yuta di kuda delman. Wah, Mio tadi kita panggil dulu ya. Mio kita panggil dulu guys. Ayo naik Mio. Wah, Kak Yuta kuda delmannya cantik sekali. Iya dong Mio. Wah, lihat ini, Yuta dan Mio naik kuda delman baru di kota Sakura men. Jadi ada kendaraan baru ya. Kameranya kita coba jauhin.
Nah, jadi bentuknya kayak gini sobat. Wah, keren gak sih? Keren gak ini kuda delmannya nih? Keren gak guys? Wah, keren sih, tinggal jalan aja ya kan? Nah, selain kuda delman yang ini sobat, Bang Redo punya kuda delman yang lainnya buatan Bang Redo sendiri guys. Ini dia ya. Kita review dulu sobat. Kita coba review. Nah, ini dia delman baru ya sobat. Kita coba cari. Nah, ini dia guys. Wow. Lihat kuda delman. Ini buatan Bang Redo ya. Kalau ini Bang Redo buatnya lebih rapi daripada yang tadi. Lihat, bannya cantik nggak itu guys? Bannya bagus nggak itu? Ini bannya. Lihat tempat duduknya warna merah. Ini Bang Redo tiru yang ada di Google ya. Wah, Kayuta cantik sekali kuda delman ini Kayuta. Ini masih delman Mio, kudanya belum ada Mio. Wow, 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 wow. Keren gak adik-adik terkedak-kedak. Kita coba ambil kuda delman kita tadi ya. Kita ambil kuda kita tadi di sini. Nah, ini dia kuda kita. Kita naikin langsung. Aduh, malah begini. Mio, 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 cepat naik Mio. Iya, Kayuta. Sama-sama ngebug, guys. Ya ampun, ngebug-ngebug semua ini. Nah, kita coba pasangkan di sini ya. Pasangkan di sini dulu. Oke, pelan. Ini agak susah nih, guys. Agak susah ini, guys. Oke, nah. Agak maju dikit enggak sih? Oke, guys. Kuda delman. Wah, keren. Lihat ini kuda delmannya, keren banget. Sekarang sudah ada kudanya. Mio, Mio, kamu duduk di belakang sini, Mio. Ayo, Mio. Ya, ya, Kayuta, ayo naik duluan, Kayuta, baru Mio. Ya, ya, Mio. Aduh, kok susah banget nih naiknya nih. Aduh. Ah, nih, ayo, Mio, naik, Mio, cepat, Mio. Ya, ya, Kayuta, sabar-sabar. Wow, lihat, guys. Kameranya kita jauhin dulu, nggak sih? Nah, lihat ini, Yuta sekarang sedang menunggangi kuda delman di kota Sakura School Simulator. Oha, tinggal nyanyi guys. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ahai, seperti Yuta ya yang sedang duduk di muka guys. Mantap jiwa nggak adik-adik terkedak-kedak, mantap jiwa nggak? Aduh, tapi di sini kenapa Yutanya duduknya malah seperti itu ya guys ya. Tengok nih, Yutanya duduknya malah seperti ini nih ya. Angfun yang angfun. Seharusnya jangan duduk sih, berdiri aja. Nah, berdiri aja biar lebih gege ya kan. Mio aja kayak gitu ya ampun. Wah, kalau nggak salah Bang Redo punya lagi nih kuda delman yang lain nih. Kita coba cari-cari dulu ya sobat ya. Kita coba, oh ini nih. Kita coba cari-cari dulu ya guys ya. Apakah ada lagi kuda delman kita? Kayaknya di park ini sih. Kita coba lihat dulu. Oh, nggak ada di park. Wah, yang ini ternyata guys. Wow, ini adalah kuda delman modifikasi kuda delman yang pertama tadi ya sobat ya. Jadi Bang Redo buatnya ini adalah kuda delman balap ya sobat ya. Wah, GG nggak tuh? Dia ada sayap-sayap guys. Jadi temanya ini adalah kuda delman balap. Ayo Mio, naik Mio. Kita pasang dulu kuda balapnya di sini ya. Ayo kuda, kuda sini kamu kuda. Nice, kita turun. Wow, GG nggak tuh adik-adik terkedak-kedak. Kita coba naik sini. Ayo Mio, duduk Mio sini Mio, cepat. Oke, kamera kita jauhkan sobat. Kita gini kan. Spiung. Lihat nih sobat, Yuta sedang naik kuda delman balap. Oh, kuda delmannya ada sayap-sayap dan jadi balap dong. Keren gak nih sobat-sobat Bang Redo semuanya. Oke sobat, terima kasih ya sobat ya untuk kalian yang udah menonton video ini. Ingat like, komen, dan subscribe-nya ya sobat ya. Sampai jumpa lagi sobat. BTW kita buat apa lagi? Coba komen ya guys ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.